Romawi garing 2022 tentang hasil pemilihan pada Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara tahun 2022, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, satu, komposisi eksekutif Komite Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara yang terpilih dalam Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara tahun 2022 adalah sebagai berikut. Ketua Kodrat Shah. Wakil Ketua M. Fidel Ganis Siregar. Anggota ESO Ermalia Nasution. Armen Margolan. Sapri Musa, Muhairani, Julius Raja, N. Lufti, Ahmad Untung Lubis. Kedua, Eksekutif Komite Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara berkewajiban untuk menyusun personalia pengurus Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara periode tahun 2022-2026 dalam waktu 1 bulan dan segera disampaikan kepada pengurus PSSI dan Askap Srim Askop se-Sumatera Utara serta klub anggota Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara. Tiga, dalam menyusun personalia pengurus Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara periode tahun 2022-2026, Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara berkewajiban memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Statuta PSSI. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 25 Maret 2022, Pimpinan Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara, Komite Pemilihan Ketua MJIZ SOS MSW, Wakil Ketua Dharma Sucipto SPD, Anggota Haja Ernita Bakri, Anggota M. Sujono SPD, Anggota T. Aulia Rahman SE. Selanjutnya kami membacakan berita acara risalah SSI. Kongres Biasa Pemilihan Asprov PSSI Sumatera Utara tahun 2022 bahwa pada hari ini Jumat 25 bulan Maret tahun 2022 bertempat di Le Polonia Hotel Medan telah dilaksanakan Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara yang dihadiri oleh 1. Eksekutif Komite PSSI sebagai observer, 2. Eksekutif Komite Asprov PSSI Sumatera Utara observer, 3. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Sri Kadispora Sumatera Utara, 4. Ketua Umum KONI Sumatera Utara, 5. Pengurus Askap Sri Askot PSSI Sumatera Utara, 6. Pengurus klub anggota Asprov PSSI Sumatera Utara, 7. Para undangan dan peninjau. Dengan hasil keputusan Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara tahun 2022 sebagai berikut. Menetapkan 1. Laporan kegiatan dan laporan keuangan pengurus Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara periode tahun 2018-2022. 2. Komposisi Eksekutif Komite Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara yang terpilih dalam Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara tahun 2022 adalah sebagai berikut. Ketua Kodrat Shah, Wakil Ketua M. Fidel Ganis Siregar, Anggota Eksekutif 1. Haja Ermalia Nasution, 2. Armen Margolan, 3. Sapri Muesa, 4. Muhairani, 5. Julius Raja, 6. M. Lutfi, 7. Ahmad Untung Lubis. 3. Komite Eksekutif Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara berkewajiban untuk menyusun staf garing pembantunya untuk periode tahun 2022-2026 dalam waktu 1 bulan dan segera disampaikan kepada pengurus PSSI dan Askap Strip Askot se-Sumatera Utara serta klub anggota Asprov PSSI se-Sumatera Utara. Demikian berita acara ini kami perbuat untuk dapat dimaklumi dan ditandatangani oleh pimpinan sidang. Ditetapkan di Medan pada tanggal 25 Maret 2022
pimpinan Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara, Komite Pemilihan Ketua MTGZN SOS MSP, Wakil Ketua Dharma Sucipto SPD, Anggota Haja Ernita Bakri, Anggota M. Sutyono SPD, Anggota T. Aulia Rahman Eskom. Demikian tadi pembacaan surat keputusan Kongres Biasa Pemilihan ASPRO PSSI Sumatera Utara dan berita acara risalah PSSI Kongres Biasa Pemilihan ASPRO PSSI Sumatera Utara. Dengan mengucap lapas hamdalah, maka dengan ini kami tutup pleno ketiga dengan agenda tunggal pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota ESKU, anggota Komite Eksekutif Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara. Atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan kami memohon maaf jika terdapat kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dengan ini pleno ketiga pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komite Eksekutif Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara ditutup.